tepat di lapangan SDN 03 pagi Kedoya Utara, Kapolsek Kebonjeruk Kompol M. Marbun menjadi pembina upacara dengan didampingi oleh Kanit Binmas Ibtu Suparman beserta Babin Kamtibmas Aibtu Sunardo. Dalam amanatnya, Kapolsek mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah beserta para guru dan para pelajar atas terlaksananya upacara bendera dan penampilan paskibra dengan baik. Kapolsek juga mengajak kepada seluruh murid agar tidak memberhentikan kendaraan pick up saat jam pulang sekolah karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kapolsek juga mengajak kepada para murid-murid untuk tidak terlibat tawuran serta belajar disiplin untuk belajar meraih prestasi dan cita-cita demi masa depan. Dari Jakarta, Aibtu Sunardo, Tribrata TV. Salam Tribrata.